Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekian lama tidak posting video, baru kali ini posting lagi guys ya, karena saya sempat sibuk beberapa hari terakhir. Tapi tak apalah, saya coba lagi posting di pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda pagi ini, walaupun kondisinya saat ini sedang hujan guys ya. Oke teman-teman ya, langsung aja ikuti terus video saya tentang kapal taksi makam dari dermaga makam Ulu Samarinda. Cuaca pagi ini hujan gerimis di pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda. Hari ini Kamis 24 November tahun 2022. Keberangkatan kapal hari ini adalah Putra Mahakam Indah dan kapal Norbudi Express yang menggantikan kapal Dahlia F3. Jadi kapal Putra Mahakam Indah 2 ini kapal pengganti KM Karya Utama 77F yang sedang dalam perbaikan atau dock. Sedangkan Norbudi Express ini sendiri kapal pengganti guys, karena hari ini jadwalnya kapal Dahlia F3 yang juga sedang mengalami perbaikan mesin, informasinya kalau nggak salah. Avatar. Nah, baru muncul Mas lagi. Ya. Ya sibuk juga ya. Sibuk ya. Iya banyak. Oh, ini lagi pre-pre-nya ini ya. Iya tuh. Jadwal. Ada waktu kesini kita. Aku masukkan bukuannya nih YouTube biar tenang-tenang. Iya, ini paling banyak masuk sudah. Putra Mahakam Indah 2. Jadi Putra Mahakam Indah ini ada dua kapal atau dua unit guys ya. Yang pertama Putra Mahakam Indah itu yang biasa beroperasi untuk berangkat hari Selasa. Dan ini ada kapal Putra Mahakam Indah 2 ini pengganti kapal-kapal grupnya Putra Mahakam yang tidak beroperasi, jadi digantikan oleh Putra Mahakam Indah 2 seperti Karya Utama 77F yang sedang dalam perbaikan. Mendung pagi ini, cukup dingin cuacanya di pelabuhan. Penumpang di dalam kapal Putra Mahakam Indah 2. Ini menggantikan Karya Utama materi ini Pak ya? Betul sekali. Ini daftar penumpang dari Putra Mahakam. Jadi setiap penumpang yang ikut wajib daftar di daftar penumpang ini. Daftar nama. Ya, daftar nama Pak ya. Asuransi soalnya. Betul. Sarapan dulu kan? Bawah
lantai 2 Putra Makam Indah. Wih, lumayan guys, terisi ya di lantai 2. Ngisi daftar penumpang kan. Bu, permisi dulu ya Bu, saya masukin barang dulu ya. Lumayan banyak barang. Suasana di pelabuhan Sungai Kunjang pagi ini diguyur hujan gerimis mulai tadi malam. Nah, ini jadi sudah beberapa hari guys ya tidak nge-vlog atau bikin video, tapi baru hari ini saya coba posting lagi karena saya sangat sibuk sekali beberapa hari terakhir, jadi nggak sempat jalan-jalan ke pelabuhan ya, bikin video. Semoga dengan video ini bisa lanjut lagi bikin video seperti biasanya, dan ya teman-teman bisa terus-terus menyaksikan video-video yang menarik tentang kapal taksi Makam. Kita temuin nakodanya guys, juragannya Pak Jurai. Apa kabar Pak Jurai? Alhamdulillah baik. Ini kabarnya karya utama 7F gimana kabarnya nih? Oh, naik dok. Naik dok, berapa hari kira-kira nih? Berapa lama? Sebulan? Tiga bulanan ya? Jadi ganti ini? Ganti Putra Makam. Putra Makam, tapi juragannya tetap kita ya? Tetap ya? Cuma ganti kapal aja guys. KM Putra Makam Indah 2 adalah salah satu kapal ya dari grupnya Putra Makam dan Karya Utama. Jadi kapal ini standby guys ya, menggantikan kapal-kapal taksi Makam khususnya grup dari Karya dan Putra Makam yang mengalami perbaikan atau sedang off. Jadi kapal ini menggantikan. Nah, buat teman-teman yang mau ikut kapal Putra Makam Indah 2 itu jadwalnya hari Kamis dan hari Jumat dari Samarinda. Dan untuk tarif penumpangnya sendiri seperti biasa, sama seperti kapal-kapal taksi Makam yang lain. Dan di belakang saya, di belakang ya, penumpang cukup terisi hari ini. Apalagi menjelang akhir tahun biasanya jumlah penumpang mengalami peningkatan. Jadi ini ada barang-barang seperti sepeda motor yang dibawa guys, dan ini biasanya barang-barang titipan nih yang dibawa seperti ini. Orangnya nggak ikut, cuma titipan aja. Dan untuk sepeda motor sendiri tarifnya itu sama seperti tarif penumpang, kalau nggak salah 180.000. Kalau dari Samarinda menuju Melak. Hujannya semakin deras guys, walaupun rintik-rintik cuma cukup intensitasnya cukup tinggi ya. Jadi kita berteduh di bawah tenda nih, tuh di belakang saya Pak Lentol dan sama avatar satu guys nih. Nyala rambutnya, nyala.
Penumpang masih terus berdatangan sampai jam 7 kurang 5 ini. Sebenarnya mau lihat langsung guys ke kapal Norbudi Express maksudnya ya, Norbudi Express 5, cuma karena hujan jadi saya bertahan di sini. Tapi nanti kita coba ke sana ya, walaupun hujan. Kita tutupi kameranya guys, karena kamera ini sensitif sekali nih, kalau kena hujan ya. Norbudi Express kapal penumpang dan barang, kita lihat muatan penumpang, muatan barangnya cukup banyak guys. Deras sekali guys. Masa kamera kita tutupi dulu. Ya sebentar lagi kapal akan berangkat. Tuh mesin sudah dinyalakan. Masih memasukkan muatan, biasanya ikan nih guys. Omansah, tuh Omansah. Om, apa? Ada acara tuh. Sampai bila? Bulan Desember. Di dalam kapal Norbudi Express 5. Norbudi Express 5 berangkat tepat jam 7.00. Belakangnya Putra Mahakaminda juga tengah bersiap. Ya Om, tadi naungan lagi dah. Siap dan akan berangkat Putra Mahakaminda 2 guys.
Oke guys ya, sudah selesai dan kapal sudah berangkat ke Putra Makam Indah dan Norbudi Express 5 pagi ini dari dermaga Makamulu Samarinda. Karena cuacanya hujan jadi saya harus buru-buru guys, karena basah ya, kameranya juga ikut basah jadinya. Oke, segitu aja dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dan buat kalian, jangan lupa di like dan subscribe videonya biar terus mengikuti video-video tentang kapal taksi makam dan video unik menarik lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.